Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam mesra. Sekali lagi bersua kita di KSN Panasonic Shah Alam ini bagi menyaksikan pertembungan di pusingan kedua, perlawanan ketiga bagi Selangor Top United yang turun menentang Shah Alam City pada malam ini. Yang membezakan kedua pasukan ini adalah dari sudut jaringan mereka, 36 untuk Selangor Top United manakala Shah Alam City sekadar 26 gol. Manakala bolos ternyata seri 25 sama. Jadi sama-sama kita saksikan tiupan whistle telah pun bermula. Aksi separuh masa yang pertama pertembungan di antara Selangor Top United dan juga Shah Alam City. Yasin Barneto. Ah, baik, peluang untuk Shah Alam City. Perebutan. Oh, berjaya lepas. Hanya melakukan satu percubaan daripada Yazid. Masih lagi dalam kawalan Yazid. Rempatan kaki kiri. Semula kepada Yazid. Di atas mula Farik. Neto membuka ruang. Ah, bahaya. Kedudukan sekarang ini. Satu rempatan daripada Ali. Tolakan untuk dapatkan. Ah, baik untuk Neto. Hanya perlukan satu tolakan biasa. Mujur terselamat. Batas Kalis menidakkan. Lihat bagaimana satu counter attack disusun. Baik gerakan ini. Namun lihat. Tenang saja Iqmal. Bertanggungjawabkan untuk mengambil sepakan ini. Razik, satu percubaan jaringan yang cukup baik. Cukup sempurna, cukup kencang. Geran. Ali. Dalam. Oh, cantik daripada Ali. Tidak semena-mena jaringan dihasilkan. Tidak ada sentuhan daripada Akmal. Rata pantas mengambil. Neto dengan percubaan. Ah, tersasar lagi. Naik ke atas. Ah, cantik lorongan untuk Hirata. Jaringan. Lihat aksi akrobatik yang dipamerkan. Ini dibiarkan, ada ruang untuk melepaskan percubaan. Akmal menanti. Dan whistle dibunyikan. Dan advantage ini seharusnya digunakan sebaiknya untuk Selangor Top United. Satu set speed. Akmal, jaringan. Yang kedua untuk Akmal pada malam ini. Gol yang ketiga perlu dicari. Farik membiarkan saja untuk Hirata. Satu tolakan Hirata. Gol yang kedua untuknya pada malam ini. Mereka akan membawa tiga mata penuh untuk Selangor ternyata. Percubaan. Dan horn panjang dibunyikan. Tamat perlawanan Selangor Top United. Berjaya membawa tiga mata penuh. Melangkah penuh bergaya. Menewaskan Shah Alam City. Membalas dendam yang tersurat. Terima kasih kepada Rakap Penaja. Juga kepada Action Broadcast. Yang membawakan secara langsung ini. Secara langsung kepada penyokong-penyokong Selangor Top United. Yang menyaksikan kami secara langsung di Facebook dan YouTube. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat. Salam mesra. Bye.